Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Yoga Prasetyo. Saya dari kelas 11 MIPA 1. Dan saya Nur Fitriani Ramadhani dari kelas 10 MIPA 1. Kami adalah pasangan calon ketua dan wakil ketua OSIM Madrasah Aliyah Negeri 2 Jepara masa bakti 2021-2022. Nomor urut 1. Selanjutnya, kami akan menyampaikan visi dan misi jika kami terpilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIM. Visi kami yaitu menjadikan siswa-siswi MAN 2 Jepara kreatif, dinamis, berprestasi, berakhlak mulia, dan tetap berdasarkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya adalah misi. Misi kami yang pertama adalah mengoptimalkan kreativitas siswa MAN 2 Jepara melalui ekstrakurikuler. Jadi, peran OSIM di sini sebagai wadah aspirasi untuk kegiatan ekstrakurikuler, sehingga siswa dapat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dengan baik. Yang kedua, meningkatkan solidaritas antar anggota OSIM. Jika solidaritas berlangsung dengan baik, maka kalau kita mau melakukan rapat bersama dan lain sebagainya antar anggota OSIM, kita akan mendapatkan hasil yang baik dan memuaskan. Yang ketiga, menjalin kerjasama dengan organisasi internal sekolah lainnya untuk memicu kreativitas siswa. Jika kerjasama dengan organisasi internal sekolah lainnya dijalankan, seperti contohnya program kampus hijau dan beberapa perlombaan, maka itu dapat memicu kreativitas siswa. Dan yang keempat, menjalankan program kerja OSIM yang belum terlaksana. Demikianlah penyampaian visi misi dari kami. Jangan lupa tanggal 28 Agustus coblos paslon nomor urut 1. Nomor 1. Satu organisasi berkomitmen kerja hebat. Jangan lupa pilih nomor 1. Ora 1, ora love you. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.